Kekeringan membuat warga kesulitan air bersih. Warga harus bersabar untuk antri berjam-jam mendapatkan air bersih yang sudah dijatah. Ember-ember ini sudah ditata sesuai urutan antrian warga yang menunggu giliran mengambil air bersih. Selain antri, warga juga harus berbagi air karena sumber mata air di Bukit Wanarata Banyumas ini sudah mulai mengering. Bergilir. Bergilir kan, enggak setelah saya sudah selesai tinggal ini. Nah ini, ntar ada lagi gitu. Terus. Pemandangan hampir sama juga terlihat di Cianjur, Jawa Barat. Sumur bor masjid ini jadi satu-satunya sumber air yang bisa dimanfaatkan warga di tengah kondisi kekeringan di sana. Secara bergiliran, warga mengisi ember-embernya untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak. Sementara untuk mandi dan cuci, warga memanfaatkan air sungai yang kini juga nyaris mengering. Tim Liputan AmeCTV melaporkan.